Ancaman serangan cyber yang dikeluarkan kumpulan penggoda tidak seharusnya dipandang enteng oleh mana-mana pihak, terutamanya kerajaan. Ia kerana kumpulan itu telah mempunyai sejarah dalam menggodam sistem kerajaan sebanyak dua kali. Cara tarikh dan waktu tertentu diberikan sebagaimana dua serangannya sebelum ini. Senada dengan itu, Ketua Pegawai Eksekutif Asia Tech Biz Mahyudi Mat Yusof berkata, kerajaan perlu lebih berwaspada memandangkan serangan cyber oleh kumpulan itu sebelum ini terbukti berjaya menjejaskan laman sesawangnya. Lebih membimbangkan sekiranya serangan kali ini melibatkan kebocoran data dan rahsia kerajaan serta maklumat kewangan awam. Orang awam juga perlu berhati-hati ketika melayari internet dan melaporkan kepada pihak berkuasa sekiranya wujud sebarang perkara yang mencurigakan. Penggunaan Wi-Fi awam dan kata laluan yang lemah juga akan mendedahkan pengguna untuk diceroboh oleh penggodam. Kita kena pastikan kita punya sistem keselamatan, kita sentiasa up to date lah, di mana kita punya internet protection, kita kena sentiasa update, dan kita punya internet protection tu ada menyediakan protection dari segi spyware, spamware, ransomware dan sebagainya, dan sentiasa update. Dan ini penting, ya, seperti mana kita macam rumah lah. Kalau kita rumah kadang-kadang kita hanya berkunci, kita tak meletakkan security guard alam dan sebagainya, memang mudahlah rumah tu untuk dimasuki oleh pencuri.